Halo guys, kembali lagi di channel Waktu. Oke, kali ini kita akan bikin video tutorial bagaimana caranya hack gold dan money di Rail Racing 3 ya guys. Oke, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis. Dan juga yang baru menonton channel saya ini, langsung saja tekan tombol subscribe ya guys. Oke, di sini saya akan menggunakan F1 VM ya guys, karena HP saya belum di root, jadi saya pakai Android virtual ini ya. Nah, untuk yang kalian sudah di root Androidnya, kalian tinggal download saja game Guardiannya ya guys. Oke, kita langsung saja ke teknik hacknya ya. Oke, sekarang saya sudah ada di game Rail Racing ya. Nah, untuk kalian yang belum download gamenya, nanti saya akan taruh di link deskripsi ya. Oke, sebentar, kita tunggu sedikit ada update ya di sini. Oke, sudah selesai update-nya. Dan kita lihat money dan gold-nya belum penuh ya, atau bisa dibilang belum dihack. Nah, sekarang kalian buka game Guardian lalu tekan yang game Rail Racing ya. Setelah itu kalian klik ke pencarian lalu masukkan kode ini. Lalu kita klik yang tanda tanya itu, langsung tekan di word ya. Lalu kita ke pencarian. Nah, sudah dapat 3 ini. Oke, sudah dapat. Nah, kita centang dulu yang salah satunya. Nah, lalu kalian tekan, lalu kita klik lihat. Setelah itu kita cari yang E33594 2BH ya, yang depannya B, yang depannya E maksudnya, yang warna ungu ya. Lalu kita klik tekan di word. Nah, kita ubah jadi 6666 ya guys. Oke, kita coba ubah dulu. Nah, sudah kita ubah, lalu tekan ya. Setelah kita tekan ya tadi, kita cari ke pencarian. Nah, kita unchecklist dulu yang pertama tadi, lalu kita checklist yang kedua ya guys. Kita tekan yang lihat ya. Oke, kita ke yang warna ungu tadi ya, yang E335 itu, lalu tekan di word. Kita klik lagi yang 6666 ya. Nah, kita ganti ke 666. Oke, saya ganti dulu. Maksud dari angka 66 itu adalah kode di word-nya ya. Kita mengubah pengkodeannya menjadi 9 jutaan gitu ya guys. Oke, kita sudah tekan ya, lalu kita ke pencarian, kita unchecklist lagi, lalu kita checklist yang ketiga. Nah, kita tekan lihat, kita masuk lagi ke tempat tadi ya, di word, lalu kita ganti ke 666. Oke, setelah kita ganti 66, kita tekan ya, lalu ke pencarian. Nah, kita checklist semua ya guys, kita hapus ini, kita hapus tiga-tiganya. Nah, kita restart gamenya ya guys, kita restart dari awal biar angkanya terganti. Oke guys, sekarang kita sudah di gamenya ya. Nah, kita tunggu di lobbynya ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke lobbynya. Lihat, hacknya sudah berhasil ya guys. Nah, seperti itulah cara ngehack Rail Racing 3 ya. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis. Dan juga terus dukung channel ini agar saya bisa terus berkarya guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.